Saya tak kuat. Saya perlukan bimbingan dari orang yang alim dan warak. Dan orang yang paling sesuai adalah Bang Adi. Kamu lelaki. Saya perempuan. Perempuan, okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Adi. Kalau betul kamu nak dibimbing, kamu nak bertaubat, tu akan tolong kamu. Jadi, abang bersetuju ke nak berkahwin dengan saya? Antara yang perlu dilakukan jika kita ingin berubah ialah kita biasakan diri kita dengan masjid. Dikelilingi oleh orang yang mencari keredaan Allah. InsyaAllah dapat kuatkan semangat kita untuk istiqamah dalam bertaubat. Jadi, bolehlah kita nikah kat masjid nanti? Tapi yang penting kalau nak bertaubat ialah tahu bezakan mana yang halal, mana yang haram. Sebab itulah saya cakap, kita kena cepatkan nikah kita supaya kita jadi yang halal. Astagfirullahaladzim. Tu tak akan nikah dengan kamu, Alia. Kahwin sejenis ni haram. Berapa kali saya nak cakap dengan abang? Saya perempuan. Kamu kunsa ke? Ya. Jadi haramlah kalau abang nikah dengan saya. Yeah.